Mana ni tak nampak pun depa mai tengok. Ah, mai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana apa mai lagi tengok di channel Kebun apa? Pak Long hari ni mai di sebelah petang. Sebenarnya nak mai di sebelah petang cik, satu benda yang sangat susah nak angkat kaki, nak bangkit daripada tidur petang baring-baring tu. Allahu Akbar. Bila dah balik kerja kan. Tapi tak apa, hari ni Pak Long tetap bersemangat. Pak Long berlatar belakangkan pokok pisang Pak Long. Sebenarnya Pak Long tanam pokok pisang ni rasanya dah setahun dah kot. Ada yang setahun, ada yang 5 bulan, ada yang 7-8 bulan. Bercampur-campur. Kerana Pak Long tanam mula-mula dulu pisang nangka. Lepas tu Pak Long beli anak pisang tanduk. Tapi tak nampak pun tanduk-tanduk ni. Pak Long tak tahulah hak mana satu dah, Pak Long tak apa nak kenal. Kebetulan hari ni dah keluar buah-buah pelbagai jenis pisang. Hari ni kita nak cerita tentang pisang lah. Lama dah tak cerita tentang pisang ni. Mai. Kita tengok daripada atas sampai bawah. Cik tengok ah, Pak Long tanam perdu by perdu. Setiap perdu ni Pak Long tanam satu. Ni satu, tu satu. Pas Pak Long tanam, Pak Long dah tak cam dah. Pisang apa pun tak tahu. Tapi hari ni dia dah keluarkan hasil, nampak dah ni. Cik agak-agak pisang apa? Pisang nangka betul-betul. Ini pisang nangka. So, untuk perdu ni, perdu pisang nangka. Untuk perdu pisang nangka ni, kalau kita tengoklah, ada satu mak dia yang tengah keluarkan buah. Kemudian dia ada anak sulung dia ni. Ni anak nombor 2, anak nombor 3. Okey, yang ni pula pun sama juga. Mak dia besar. Kemudian ni anak sulung dia, anak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Oh, banyak. Nombor 5 pun ada. Yang ni pisang jenis apa? Pak Long pun tak tahu ni. Pak Long tanam je hari tu. Yang Pak Long pasti, ini bukanlah pisang nangka ataupun pisang restali. Bukan juga pisang tanduk. Tak apa. Mari tengok lagi. Pisang banyak eh. Oh, ni dia. Ada lagi, cik. Pusing kanan ada, pusing kiri ada. Yang ni pisang apa ni? Allahu Akbar. Pak Long tak kenal, cik. Yang Pak Long kenal ni. Ya, tak apa nampak matahari. Pak Long pusing kau ni. Ya, pisang restali. Pisang restali ni memang sure Pak Long pernah makan 3 kali ataupun 4 kali. Ni perdu pisang restali. Perdu pisang yang paling banyak. Pak Long tak pruning, Pak Long tak buat apa-apa. Biar saja. Bagi Pak Long, pisang restali yang macam Pak Long tunjuk ni, dia ada satu keistimewaan. Kalau kita tengok pada wajah dia, pada penampilan dia, nampak buruk. Kadang-kadang Pak Long rasa macam segan pula ataupun malu pula nak bagi pisang ni kepada jiran-jiran. Takut jiran-jiran abang, apa ni bagi pisang buruk. Pada hakikatnya, memang pisang restali dia bentuk macam ni. Dia berjerawat-berjerawat macam tu. Tapi dia punya rasa nindia. Cik, dalam kebun ni, Pak Long bukannya tanam pisang di seluruh kawasan kebun. Tak. Kawasan-kawasan yang Pak Long rasa sesuai untuk tanaman pisang sebab tanah di kebun ni dia tak sama. Kalau di sebelah kolam sana tu, dia tanah liat. Di sebelah sini, dia tanah tanah gambut macam tu lah. Tanah yang sesuai untuk kita tanam pokok pisang. Sesuai juga tanam pokok apa cempedak. Jadi Pak Long tak sini. Memang betul lah. Bila tak di sini, pakat naik. Subuh. Alhamdulillah. Untuk pisang yang ada hari ni lah, Pak Long kira-kira tak kurang daripada 5 ataupun 6 tandan yang ada pelbagai jenis. Yang ni, Pak Long tak kenal je pisang apa. Pasal-pasal macam pisang berangan macam tu kot. Allahu Akbar. Macam mana nak cerita kampar ni? Pak Long tak kenal pisang. Tak apa, cik. Pisang apa pun tak apa.
Yang penting kita tanam pisang ni, nombor satu untuk kita nak dapatkan hasil lah, nak dapatkan pisang. Nombor dua, kita nak lindung pokok-pokok yang lain. Contohnya pokok durian ke, pokok cempedak ke, pokok nangka ke, ataupun pokok pelam, daripada terik cahaya matahari. Daun-daun pokok pisang ni boleh menghalang lah, macam menaungi lah pokok-pokok yang lain. So, untuk hari ni Pak Long tengok, selepas Pak Long buat video tentang apa, durian hari tu, Pak Long tengok setiap ni ada 4 ataupun 5 anak. Apa kata hari ni kita nak kurangkan anak ni, nak ubah anak ni ke tempat-tempat lain supaya lebih banyak perdu-perdu baru. Kalau kita buah tani pun, dia duduk naik perdu tu sajalah. Kita nak ambil satu-satu. Mula-mula Pak Long nak buat dulu pisang nangka. Pisang nangka yang Pak Long tunjuk tadi ni, ni dia ada mak dia tengah berbuah. Anak dia yang sulung, kita nak ambil anak nombor 2 dan nombor 3. Mula-mula kita nak settle dulu perdu yang pertama, perdu yang di bahagian luar ni yang Pak Long tunjukkan ni. Ada orang bagi petua kat Pak Long, macam mana kita nak pilih anak. Mereka kata pilih anak yang mak dia dah berbuah ataupun mak dia sedang berbuah. Jangan pilih anak yang mak dia masih dara. Maksud dia mak dia belum mengeluarkan buah. Hari ini dah terbukti ada buah. Pak Long pun dah kenal. Ini adalah rumpun pisang nangka. Kita korek saja. Bagi Pak Long, kenyataan yang mengatakan jangan ambil anak pisang kalau mak dia belum berbuah, Pak Long tak berapa nak boleh terima lah. Sebab Pak Long dah pernah buat macam tu. Pak Long cuba dah, Pak Long tak belah sana tu. Alhamdulillah berbuah. Pak Long sajalah test-test kan. Tapi tak apalah, kita ikutlah cakap orang. Orang pesan kat kita, orang bagi tip kat kita. Mungkin anak yang ada mak yang sedang berbuah tu mungkin lebih bagus, ataupun lebih cepat membesar, ataupun lebih cepat berbuah nanti. Cik, ni Pak Long dah gali dah satu benih ataupun anak pokok pisang nangka. Dua, cek dua. Alhamdulillah. Dari perdu ni cek tadi, ada 3 anak. Pak Long tinggalkan 1 anak dengan 1 mak. Nanti bila buah dah tua, kita tebang mak dia, kita masih ada anak 1 lagi. Ni dia yang baru Pak Long korek. Okey, Pak Long nak cerita kat hangpa sikit. Mungkin bagi hangpa yang tak pernah tahu tentang pokok pisang nangka, anak pokok pisang nangka di bahagian perdu dia, untuk kita kenal dia, dia ada macam warna pink purple macam ni. Ni pisang nangka. Pisang nangka ni dia tak boleh makan macam tu saja, cik. Dia kena buat cicok. Cicok goreng. Ni baru sedap.
Cik, selain daripada rumpun yang Pak Long korek tadi tu, ni ada di sebelah dia pun ada satu lagi pokok pisang nangka. Satu perdu. Perdu ni lagi banyak. Dia ada mak satu, kemudian dia ada satu, dua, tiga, empat, lima. Apa kata Pak Long nak ambil ni ya? Ni dua, tiga, empat. Dan Pak Long tinggalkan anak yang kecil ni. Ada dua, tiga lagi anak yang kecil. Cik, tengok cik. Ni ada pokok durian yang Pak Long tunjuk dalam episod yang lepas kan. Bila Pak Long tanam pokok durian di sini, dia dikelilingi oleh apa pokok pisang. Jadi dia naung sikit lah. Okay, kita nak ambil pokok ni lah. Ni. Ni. Satu. Lagi, lagi, lagi. Dua, nampak dah ni. Tiga. Oh, lawa. Satu lagi ni. Ataupun hak ni kita biar ah. Hak ni kita biar, kita ambil tiga ya. Tu dah ada lima dah ni. Lepas kita korek, kita tanam balik. Cik, yang ni Pak Long biasa ambil walaupun dia punya hak ni belum berbuah, tapi mak dia biasa berbuah. Ni hak Pak Long tunjuk ni. Bekas Pak Long tebas dulu ni, tebang dulu ni. Alright, tinggal hak ni. Tak apa, dia ada kecil lagi, dia ada kecil lagi. Pemburuan hari ini adalah pemburuan pokok pisang nangka saja. Ni dia cik. Nampak tak? Tu. Dia punya batang warna purple. Ni pun pokok pisang nangka. Pak Long boleh ambil yang ni. Kalau nak ambil. Tinggal hak ni. Hak ni. Dengan hak naik. Besar dah ni. Hak ni boleh ambil ni. Hak ni. Besar ni cik. Besar. Pak Long ambil banyak-banyak pokok pisang nangka saja hari ni supaya Pak Long tak mau bercampur-campur. Nanti Pak Long tak tahu hak mana satu. Hari ni Pak Long tahu. Okey, Pak Long nak tanam di sini, nak memperbanyakkan perdu. Jarak di antara satu perdu dengan satu perdu, Pak Long buat macam hak lama ni, lebih kurang dalam 2 meter hingga ke 3 meter. Dari rumpun pisang yang ada di sebelah sini, Pak Long cuba tanam dan sebarkan ke sebelah kiri ni. Makin banyak, makin ke sini, nanti ada lagi kita tambah lagi, tambah lagi. Sebab tu Pak Long korek di sebelah sini dan Pak Long rasa tanah yang ada di sebelah sini pun tanah yang elok, yang sama macam di sebelah sana. Tengok, cantik tanah dia. Lepas tu, anu sana satu lagi. Ada enam sini. Tanam pisang ni, cik, tidaklah serumit macam kita tanam pokok cempedak. Taklah serumit macam kita tanam pokok durian, pokok rambutan. Dia hanya tanam saja. Kemudian kita jurih ayak dan kita merumput sikit-sikit. Bubuh baja. Baja apa? Baja organik pun boleh. Baja NPK pun boleh. Ada pelbagai mazhab ataupun kepercayaan ataupun cara-cara orang menanam pisang. Macam Pak Long ni, kalau pucuk yang belum naik macam ni, daun yang belum berkembang tu, Pak Long tak pangkas dah. Ada orang dia suka pangkas ni. Bila pangkas, naik pucuk yang baru. Pak Long rasa yang ni tak perlu. Kita bubuh, kita kambuh saja. Ni pun tak perlu juga. Tak perlu. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Naiklah dengan subuk cik. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bubuh ya balik apa tanah yang kita korek tadi tu. Kemudian kita bersihlah sikit-sikit di kawasan sini. Okey, siap.
Yang penting cik, untuk seminggu dua minggu ni kita jurus siram dulu. Tapi buat masa ni alhamdulillah hujan memang turun setiap petang ataupun setiap malam. Cik, yang ni agak lain sikit daripada apa yang Pak Long tanam tadi tu. Yang ni dia dah besar sangat. Dia dah besar dan juga telah mengeluarkan apa daun yang banyak. Tak apa, untuk yang ni Pak Long nak ikut cara yang lain pula. Kita potong. Kita cuma tanam yang ni saja. Yang tadi tu Pak Long tak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak celui. Tak celui. Lubang kecil. Alright. Potong sikit akak-akak dia ni. Ha. Allah. Okey. Alhamdulillah siap. Daun dia kita tak lungguk sampah lah. Ha, nanti kering nanti tak membakang ke apa ke. Alhamdulillah cik. Hari ini saja Pak Long dapat tanam 6 lagi anak pokok pisang nangka sampailah ke hujung sana tu. Harap membesar dengan elok lah. Nanti kita tengok perkembangan dia macam mana. Ha, 3 ni Pak Long tak potong. Ha, ni potong. Ha. Pak Long ni buat video seronok, berkongsi masalah, berkongsi rasa, berkongsi apa saja yang Pak Long buat di sini. Kadang-kadang Pak Long buat ni tidaklah mendatangkan hasil. Tak apa, tak datang hasil tak apa. Kurang-kurang hampa boleh komen balik, oh tak betul macam tu Pak Long, buat macam ni, macam ni, macam ni. Macam juga hampa komen kat Pak Long dulu masa Pak Long mula-mula tanam pisang ni. Alhamdulillah dah jadi macam ni. Pak Long nak tanya hampa, adakah patut Pak Long balut dengan plastik pisang ni? Kalau patut, pasal apa Pak Long kena balut dengan plastik? Untuk apa? Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ini. Video Pak Long ulang balik sebab dah lama dah tak buat tentang pisang ni. Kebetulan Pak Long ada banyak anak pokok pisang. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak hampa mai di channel Kebun Abah. Pak Long pun semput-semput dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.